Halo, anak-anak semua, selamat hari Tuhan dan apa kabar kalian semua? Sehat-sehat semua kan? Amin. Pak Guru senang mendengar kalian semua dalam keadaan sehat. Jangan-jangan kalian malah jadi tambah gemuk-gemuk ya, karena sudah kelamaan di rumah. Nah, sekalipun kita sedang beribadah di rumah masing-masing, tapi Pak Guru percaya Tuhan Allah Bapa kita tetap hadir dan melihat setiap ibadah dan pujian yang akan kita naikkan baginya. Oleh karenanya, mari kita memulai ibadah Sunday School ini dengan sikap rendah hati yang siap untuk belajar kehendak Tuhan. Yuk, sekarang kita siap-siap berdoa. We close our eyes and join our hands. Ready? 1 2 3. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Terima kasih hari ini kami semua masih bisa beribadah bersama-sama dalam keadaan sehat melalui Youtube. Bapak, kami sudah mengisikan hari ini untuk mendengar firmanmu. Maka kiranya berfirmanlah bagi kami. Dan persiapkanlah setiap kami dengan telinga yang mendengar dan hati yang mau percaya, setia, dan taat sampai akhir. Sehingga setiap firman yang disampaikan hari ini bisa benar-benar menjadi milik kami. Sehingga sekalipun kami hanya anak-anak SD, tapi kami punya iman yang dewasa. Bermurah hatilah, baik kami ya, Bapak. Biarlah ibadah yang kami naikkan dalam namamu ini bisa berkenan di hadapanmu. Kiranya hanya dengan meninggikan nama putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Amin. Firman hari ini mengenai Raja Yosia. Yosia adalah raja yang ke-16 dari kerajaan Yehuda Selatan. Mengenai Raja Yosia ini, adik-adik juga bisa baca di Alkitab di dua raja-raja ayat 22 dan silsilahnya Yosia juga dicatat di kitab Matius 1 ayat 10 sampai 11. Nama Yosia berasal dari dua kata, yaitu kata Yahweh yang berarti Tuhan, dan kata asuya yang berarti penopang atau penyangga. Jadi nama Yosia berarti Tuhan menopang. Yosia menjadi raja di umur 8 tahun. Nah, waktu Yosia ini menjadi raja, keadaan Yehuda saat itu dipenuhi dengan berhala-berhala yang dulunya disembah oleh Manasye dan Amon. Nah, Adik-adik sekali masih inget gak siapa itu Manasye dan Amon? Ayo kalau lupa dinyanyiin lagunya. Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Peres, Hesron, Ram, Aminadab, Nahas, Salmon, Boaz, Obed, Isai, Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram YOTAM yo tam ahas Hiski, Manasye Amon, Yosia YEKONYA Ayo, udah tahu belum? Jadi siapa itu Manasye dan Amon? Ya, betul. Manasye dan Amon itu adalah papa dan kakek dari Raja Yosia. Manasye dan Amon juga dikenal sebagai raja yang jahat karena mereka menyembah banyak sekali berhala-berhala dan allah-allah yang sebenarnya bukan Tuhan yang tidak layak disembah. Coba Adik-adik bayangkan. Dengan situasi negara yang saat itu banyak sekali patung patung bekas penyembahan berhala dan waktu itu Yosef baru umur 8 tahun, udah jadi raja. Wah, masih kecil ya. Paling baru kelas 3 SD atau 4 SD itu. Tapi udah jadi raja. Nah kira-kira kalau adik-adik yang jadi raja, apa yang akan adik-adik semua lakukan? Nah kalau Yosia saat itu, dia tetap takut akan Tuhan. Malahan waktu Yosia berusia 16 tahun, Yosia mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini semua dicatat di kitab 2 Tawarik 34 ayat 3. Dan nggak cuma berhenti di situ aja. Semakin besar Yosia, semakin takut dia akan Tuhan. Waktu Yosia berumur 20 tahun, Yosia itu mulai melakukan pembersihan di Yehuda dan di kota Yerusalem. Pembersihan yang dimaksud di sini adalah Yosia menyingkirkan semua berhala-berhala yang dibangun oleh Raja Manasye dan Raja Amon. Nah, Yosia ini menghabiskan waktu enam tahun loh untuk menyingkirkan semua berhala-berhala ini dari Yehuda dan kota Yerusalem. Adik-adik bisa bayangin nggak enam tahun itu berapa lama? Enam tahun itu dari kalian kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Lama nggak? Lama banget kan? Yosia butuh waktu selama itu untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di Yehuda dan untuk menggali kembali tulang-tulang imam, imam penyembah berhala dan membakar tulang-tulang imam itu. Bayangin nggak, kebayang nggak seberapa banyaknya patung-patung berhala di zaman itu sampai perlu waktu enam tahun untuk dihancurin aja. Nah, waktu Yosia berumur 26 tahun, dia memerintahkan pegawai-pegawainya untuk memperbaiki bait suci. Kenapa harus diperbaiki? Karena bait suci itu dulu dipakai oleh Manasye dan Amon untuk menyembah berhala. Ditaruh juga patung-patung berhala dalam bait suci Tuhan. Jadi berantakan banget kan? Dan karena semua patung-patung itu dibuang, dihancurin, jadi bait suci juga kotor dan berantakan kan? Jadinya Raja Yosia mengutus Imam Hilkia untuk memperbaiki bait suci itu. Sewaktu Imam Hilkia memperbaiki bait suci Tuhan, dia ketemu sama kitab Taurat Musa yang selama ini nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca sama Raja Amon dan Raja Manasye. Jadi itu tumpukannya, tumpukan kitabnya Berbu kotor ditinggalin begitu aja. Nah, Imam Hilkia langsung deh cepet-cepet dia kasih ke Safan. Safan itu juga salah satu pegawai Raja Yosia. Dia kasih Pak Safan, ini aku sudah ketemu kitab Taurat Musa. Coba kamu kasih ke Raja Yosia, kamu bacain sama dia. Lalu cepet-cepet deh tuh Safan lari, dia balik ke istana. Dia cari Raja Yosia. Waktu ketemu Raja Yosia, dia langsung bilang, Raja, Raja, Imam Hilkiah sudah menemukan kitab Taurat waktu dia memperbaiki bait suci. Ini semua dicatat di kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 3 sampai 13. Nah, menurut Penelitian senior kita Abraham Park, kata kitab Taurat di sini, ini menunjuk kepada kitab Taurat Musa apa sih kitab Taurat Musa itu? Kitab Taurat Musa itu ada lima kitab pertama di buku Alkitab. Jadi kitab kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, itu semua adalah kitab Taurat Musa. Di dalam kitab Taurat itu ditulis tentang sepuluh perintah. Nah adik-adik masih ingat nggak apa aja sepuluh perintah? Ayo! Nah, salah satu isi dari sepuluh perintah adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Betul nggak? Nah, waktu mendengar perkataan firman ini, Yosia kaget dong. Karena papanya dan kakeknya selalu menyembah Allah lain di hadapan Tuhan. Di dalam bait suci Tuhan, tapi menyembah yang bukan Tuhan. Bahaya nggak? Karena dia menyadari betapa berdosanya bangsa Israel ini, dia langsung bertobat, dia menangis dan merobek pakaiannya. Adik-adik tahu gak sih apa aja yang dimaksud oleh berhala? Berhala itu bukan cuma sekedar patung yang kelihatan di luar loh, tapi segala hal yang kita sukai yang membuat kita tidak beribadah kepada Tuhan itu namanya berhala. Contohnya gini, misalnya kita datang ke gereja. Tapi kita nggak mau dengerin firman Tuhan. Enakan main game sama teman-teman di gereja. Kapan lagi ketemu teman, -teman kan? Enakan kita nge game rame-rame. Nah itu sama aja kayak kita lagi nyembah berhala. Itu sama seperti kayak Raja Amon, Raja Manasye. Dia meletakkan patung-patung berhala di dalam bayi suci Tuhan. Memang dia datang ke bayi suci Tuhan tapi hatinya tidak untuk menyembah Tuhan. Nah, kalau disuruh pilih, enakan adik-adik jadi seperti Raja Yosia atau seperti Raja Amon? Ayo. Yang benar, ayo jawab yang jujur. Nah, kalau mau jadi seperti Raja Yosia, di saat kita ke gereja, kita harus minggirin semua game-game kita. Waktu masuk gereja, kita harus langsung datang berdoa langsung siapkan hati dan pikiran kita untuk firmannya bukannya tidak boleh main game sama teman-teman tapi kan kita sudah main game dari hari Senin sampai hari Sabtu sudah ketemu teman dari Senin sampai Sabtu udah banyak kan nah Tuhan tuh cuma minta waktu kita hari Minggu doang ya waktu sandi sekolah waktu kita ibadah sama papa mama di atas nah itu kita pakai benar-benar untuk dengar firman Tuhan. Jangan sembari ibadah kita ngobrol, jangan sembari ibadah kita main game, apalagi nggak ikutin ibadah mas sekali. Lebih parah lagi. Memang Pak Guru tahu, kadang-kadang mungkin kamu bosan, kamu capek, udah ikut Sunday School, mesti ikut ibadah satu lagi yang Papa Mama, ikut lagi ibadah dua, aduh capek deh, bosen deh. Tapi Tuhan kan juga sudah bilang, kalau jalan menuju sorga itu sempit dan susah. Makanya kita harus berusaha. Berusahanya bagaimana? Mengalahkan kedagingan kita. Mengalahkan keinginan kita untuk main game. Mengalahkan keinginan kita ngantuk. Kita harus memaksakan diri untuk mendengar firman Tuhan baru ibadah kita bisa menyenangkan Tuhan. Nah, sama seperti Raja Yosia, waktu Safan membacakan Kitab Taurat ini, dia kaget, dia sedih, dan dia bertobat. Tapi dia masih kurang gitu paham tentang isi Kitab Taurat ini. Makanya dia suruh Safan dan juga Imam Hilkiyah dan tiga orang pegawainya yang lain. Untuk ketemu dengan Nabi Yahuda. tujuannya apa? Untuk menanyakan petunjuk Allah tentang isi Kitab Taurat itu. Jadi, waktu Raja Yosia ngerti tentang apa yang terus di Kitab Taurat itu, dia nggak jadi ngantuk, dia nggak menjadi bosan, tapi justru dia malah mau tahu lebih banyak lagi. Dia mau tahu apa sih yang dimaksud dengan Kitab Taurat ini? bagaimana caranya dia bisa bertobat. Nah karena dia nggak ngerti, dia cari petunjuk dari orang Tuhan. Pergi makanya dia mengirim lima pegawainya. Salah satunya adalah Imam Hilkia dan Safan untuk ketemu dengan Nabi Yahuda untuk menanyakan petunjuk Tuhan. Nabi Yahuda ini kemudian menubuatkan karena Yehuda sudah melupakan Tuhan Allahnya dan menyembah banyak sekali berhala, maka semua kutuk yang tercatat dalam kitab Taurat itu akan datang menimpa mereka. Nah ini ditulis di kitab 2 Raja Raja 22 ayat 15 sampai 19. Nabi Yahulda juga menubuatkan, karena Yosia bertobat begitu mendengarkan firman Tuhan, maka Yosia tidak akan mengalami segala kutuk yang akan menimpa negeri itu. Nah sesudah itu, Raja menyuruh orang untuk ngumpulin semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Lalu pergilah raja ke rumah Tuhan. Dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, semua imam, semua nabi dan semua orang dari yang kecil sampai yang besar datang berkumpul untuk mendengarkan semua perkataan dari kitab Taurat yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Nah, setelah itu raja mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan. Untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintah dan peraturan-peraturan Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya, dan semua rakyat turut mendukung perjanjiannya. Itu Raja Yosia juga merayakan Paskah yang sangat besar bagi Tuhan, dan bukan cuma besar saja, tapi sangat sesuai dengan Kitab Taurat Musa. Nah, dia menetapkan juga tugas buat para imam. Dia juga mendorong mereka para imam ini untuk menunaikan tugas-tugasnya. Terus dia juga mengatur orang-orang lewi menurut rombongan-rombongannya. Terus dia waktu memasak domba pasca itu di atas api itu juga ada peraturannya nggak boleh semarangan masak dombanya. Nah itu pun sesuai dengan Kitab Taurat Musa. Dan nggak cuman itu aja, dia juga nyapin penyanyi-penyanyi. Kalau di gereja itu kur ada kuayernya. Jadi semuanya diatur Yosia sesuai dengan kitab Taurat yang ditemukan di rumah Tuhan. Saking besarnya perayaan Paskah yang diadakan oleh Raja Yosia, Alkitab sampai mencatatnya di 2 Tawarik 35 ayat 18 sebagai Paskah yang tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan oleh Yosia dengan para imam dan orang-orang lewinya dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir dan dengan seluruh penduduk Yerusalem. Nah, pasca itu diadakan di tahun ke-18 pemerintahan Raja Yosia. Kalau Raja Yosia menjadi raja di umur 8 tahun, berarti tahun ke-18 pemerintahan Yosia itu Raja Yosia umurnya berapa ya? Ayo, ada yang tahu caranya enggak? Delapan ditambah delapan belas ya benar Nah berarti Yosia saat itu berumur 26 tahun Waktu dia merayakan Paskah yang besar itu Tidak lama setelah itu Raja Babel berperang dengan Raja Asyur Asyur adalah sebuah negara yang menghancurkan Kerajaan Israel Utara Dan karena Kerajaan Yehuda Selatan dan Israel Utara adalah saudara Maka Raja Yosia tentu tidak suka kepada Asyur dan dia sangat menginginkan kehancuran negara Asyur. Di saat yang bersamaan, raja Mesir, yaitu Firaun Neko, takut kalau Asyur kalah, maka Babel akan datang dan menyerang Mesir. Maka supaya Asyur tidak kalah, Firaun Neko maju, dia membantu Asyur untuk melawan Babel. Nah, melihat hal ini, raja Yosia segera maju untuk memerangi Firaun Neko, supaya Mesir tidak bisa membantu Asyur melawan Babel. Dan Asur bisa dihancurkan oleh Babel secara total. Adik-adik, Tuhan memang sudah berniat menghancurkan Israel dan Yehuda yang sudah lama sekali menyakiti hati Tuhan dengan melakukan banyak penyembahan berhala. Dan Tuhan juga hendak memakai Raja Babel untuk menghukum mereka. Tuhan bahkan mengingatkan Raja Yosia melalui Firauneko untuk tidak usah ikut campur dalam peperangan ini. Karena ini semua memang sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan semua rencana Tuhan haruslah digenapi. Sayangnya, Yosia tetap bertekad untuk melawan Mesir. Meskipun dia sedang menyamar dalam perang tersebut, Yosia tetap saja tertembak panah. Akhirnya dia terluka dan meninggal waktu dia tiba di Yerusalem. Semua kisah ini dicatat di kitab 2 Tawarik 35 ayat 22 sampai 24. Nah, untuk mencapai tujuan kita, Kadang-kadang kita tidak menghiraukan firman Tuhan. Contohnya nih, adik-adik pada tahu Blackpink atau BTS nggak? Pasti pada tahu dong. Pada kepengen nggak ketemu sama mereka? Coba bayangin, kalau suatu hari Blackpink atau BTS itu tiba-tiba WA. WA ngajakin ketemuan, yuk besok minggu kita ketemu di airport jam 10 pagi Sebelum kita mau pulang ke Korea nih, ayo kalian datang ke sini dong. Nah, asik banget kan? Coba gimana kalau mereka WA ke kalian seperti itu. Apakah kalian kemudian berpikir, ya enakan apa hari ini kita nggak usah ke gereja dulu kali ya? Toh juga setiap minggu aku udah ke gereja. Mungkin kalau cuma sekali ini aja nggak kerja, nggak apa-apa kali ya, bolos. Nah, kalau adik-adik berpikir seperti ini, ini sama seperti Raja Yosia yang menentang kehendak Tuhan yang nggak sama dengan kehendak dirinya. Adik-adik harus ingat, kalau kehendak Tuhan pasti akan terlaksana. Dan kita ini cuma bisa memilih untuk ikut dalam pekerjaan pengenapan kehendaknya atau tidak. Kalau kita ikut, maka kita akan beroleh selamat. Kalau tidak, maka maut atau kematianlah hadiahnya. Setelah kematian Raja Yosia, kerajaan Yehuda Selatan mulai mengalami kemerosotan secara rohani. Maksudnya kemerosotan rohani itu apa sih? Maksudnya mereka sudah mulai asal-asalan dalam beribadah, mulai suka bolos ke gereja hari Minggu. Kalaupun mereka ke gereja juga paling cuman main-main, ketemu temen, denger firmannya mah bodoh amat. Nah, mereka sudah tidak lagi mementingkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Apalagi pengganti Raja Yosia atau penerusnya, itu Raja Yohas juga merupakan raja yang jahat. Dia juga tidak menganggap ibadah itu suatu hal yang penting. Jadi, sudah tidak ada lagi raja yang mendorong mereka untuk bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, seharusnya satu-satunya raja yang harus kita ikutin terus adalah raja damai kita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui Alkitab yang sudah dijelaskan lebih detail lagi oleh buku sejarah penebusanlah yang akhirnya memberitahu kita kehendak raja raja damai kita yang terus mendorong kita untuk bisa menjalankan kehidupan iman yang sesuai dengan kehendak Bapa. Lewat kisah Raja Yosia, kita jadi belajar bahwa Tuhan itu sebenarnya sayang banget sama kita. Tuhan mau kita semua bisa kumpul sama-sama di kerajaannya yang kekal. Tapi kadang-kadang kita susah mau dengar firman Tuhan. Nah itulah yang membuat Tuhan marah dan menyiapkan hukuman-hukuman bagi kita. Tujuan Tuhan marah supaya kita semua bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan lagi. Memang sih jalan yang menuju kepada hidup yang kekal itu sulit dan tidak banyak dilalui oleh orang-orang. Seringnya jalan menuju maut kelihatannya lebih enak. Makanya kita harus selalu sering berdoa untuk meminta kepada Bapa supaya kita diberikan kekuatan untuk bisa mengalahkan keinginan-keinginan dunia kita dan terus bisa berjalan bersama kehendak Tuhan Allah Bapa kita sampai akhir. Sampai kita semua diubah dan bertemu kembali di kerajaan yang yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas semua firman yang kau sampaikan hari ini. Berkatilah kami anak-anak Sunday School GBBSI untuk bisa terus menang atas keinginan daging kami dan selalu mendahulukan kehendakmu di atas kehendak pribadi kami masing-masing. Biarlah setiap kami kau mampukan untuk bisa terus memasuki pintu sempit yang tidak banyak dilalui orang itu dan menjadi pengenap-pengenap pekerjaan penembusanmu yang kudus sampai kita berkumpul kembali di kerajaanmu yang kekal. Kiranya Bapa hanya dengan meninggikan nama putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mencap syukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.